Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Atta'illah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Iradatu kat-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasy syahwatil khafiyyah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bitajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Hikmah yang kedua daripada al-hikam, berkata al-imam al-arif billah Ahmad bin Atta'illah, bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendaki engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid, itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, itulah hikmah yang kedua daripada al-hikam ibnu Atta'illah. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenal-Ku. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kekanakan-kekanakan, Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, makhulik lihada, aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya, dibawai bermain-main, dijawab makhuliktu lihada, aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masanya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, bila sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah. Nah, itu menunjukkan bahwa
kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat, manusia yang sempurna akalnya. Artinya, apabila kita ini asik bekerja, asik bermain, asik bersenang-senang, tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita. Ada error dalam diri kita. Ada salah, nang mesti dibaiki. Nang mesti dibaiki. Asik berdagang, kada tahu hukum Allah halal haram. Asik berdagang, kada tahu waktu sembahyang. Terus berdagang, bertani, bekerja. Ibadah dilupakan. Ini error manusia nih. Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya. Dia dicipta untuk ibadah. Pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone. Handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu utama. Untuk bepandir kawan di sini lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP. Tetapi di dalam HP itu ada kamera. Dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik, HP yang baik nih, kita mutar lagu, mengaji umpamanya, putar mengaji. Datang panggilan, panggilan dari jauh datang. Ampihnya mengaji HP, ada panggilannya. Putus, lagu putus, apapun putus, panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu. Fungsi utama untuk panggilan. Rahatan menghitung kalkulator nah, di HP. Masuk SMS, pajah kalkulatornya. Timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu, komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, SMS kada masuk lagi, aur lagu harus berbunyi, ini HP error. HP ini sudah kada diris lagi. Kenapa? Panggilan orang kada masuk. Karena memutar lagu, memeriksa gambar, kada masuk lagi panggilan-panggilan orang. Ini HP sudah perlu dibaiki. Dan HP ini murah, rusak. Murah nih HP. Bilang kada berharga lagi, karena fungsi utamanya kada berfungsi. Nah, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, bekabun, boleh. Tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan, perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan. Ada usaha ini tangkap, ini menguntungkan. Ada usaha ini ambil, habis waktu untuk usaha. Tetapi untuk ibadah kita kadada mengadakan perluasan. Mulai umur 30 sampai 60, ini tutupang wirid, kadada pertambahan, belum berkurang lagi. Yasin, dia yasin bermaghrib semacam.
berpuluh-puluh tahun kadada peningkatan. Tapi kalau usaha bikin ini, ulah itu, tambah ini, macam-macam usaha, selalu ditambah pemasukan. Tetapi pemasukan ibadah kita berkurang, makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Nah ini error juga nih, ini error juga. Nah jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya, di tangan ditulis khuliqtu lil ibadah, aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk kedekaruan, bukan untuk itu ini, aku dicipta untuk ibadah. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah, ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab. Yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatu qad tajrid ma'aika matillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'aika matillahi ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab. Bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai, ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah ini asbab sebenarnya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menuri lebih suka hanya kau masak, berdagang hanya nukar kau nukar baju, berdagang hanya kau nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kada perlu berusaha, dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak, banyak isi warisan. Ini kada becarian, bulan ini datang nang saham di anu, bulan akan datang nang di anu, di rumah aja bagaimana datangan duit ke rumahnya. Nah ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang nang kada berusaha, betoko kada, beternak kada, betani kada, beapa kada, tapi duit banyak beisi datangnya, serabanya ada, beribadah apa kawa. Nah ini ngarannya di makam tajrid, di andak Tuhan orang ini. Nah para muhibbin rahimakumullah,
apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab. Nah, lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Ah, aku ampih dah berdagang, ampih bahuma, ampih menurih, aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semuaan tutup habis sudah lagi. Aku hendak beribadah. Duit nak datang-datang kada-kada tersarah. Pokoknya aku beribadah. Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Nah, ini orang ini ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab. Hendak berpindah. Hendak di rumah aja bagaimana lagi? Pasar kada turun lagi. Nah, ini orang ada syahwat khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid, sudah nyaman nih. Tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada. Kada pernah kalantar memakan pakai apa cukup. Berpikir nukar kabun, nang bakabun agena aku nih. Nah, anak bakabun. Padahal bertahun-tahun dak begana di rumah aja. Beribadah kawian datang duit. Kalinya membuka kios di muka rumah. Nah, membuka kios. Ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah. Ini turun tingkat ngarannya. Turun ini. Ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja. Tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam nang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu nang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah, sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, kita rusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridhai Allah. Nah, tandanya apa? Satu, husulul kifayah wal muwasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu nah cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. Satu. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah.
usahanya yang selama ini dia jalankan kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah banyak kawat. Ini tokonya para masjid. Yang berjamaah kawat. Ke pengajian aktif, kada terganggu. Baca Quran sekian juz sehari kawat. Usahanya kada mengganggu dia daripada zikrullah. Nah, ini tanda yang kedua, tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kada menarik membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah, usaha kita nih kada menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kada, usahanya ini murni kada membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah, kita kada kawa berusaha itu kalau kada membuka rekening di bank. Contohnya. Karena perusahaan-perusahaan tuhnya kada hakun kita berkirim duit lawan sales, nya kada percaya. Jadi kita ini mesti mengulah rekening maka di bank. Nah, maka di bank nang berbunga banknya, lain bank nang kehendak kita, kada bank nang ditunjuk inya. Itu ada bunga dapat kaina kita. Dari simpanan kita, karena muah rekening pasti ada menabung. Ada mau liur-liur basi aja buah rekening ini tuh, ada duitnya. Nah, hendak berusaha ini, mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba. Mau kada mau riba. Ini ngarannya sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah, bila macam itu, berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Cari usaha lain nang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain nang kada menarik nang diharamkan tu. Yang keempat, mu'asyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar, dia menjauhi orang-orang jahat. Nya kawa usahanya itu kada berhubungan lawan orang-orang jahat. Ahli sugok, ahli mafia, ahli apanya kawa kada berhubungan dengan itu. Karena usahanya kada sangkut paut lawan bubuhan itu. Yang keenam, husulun niyati salihah, adanya niat yang saleh. Enam perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada enam perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan, kita ada berisi usaha pemasukan nih, cukup bahkan lebih, ibadah sedikit pun kada terganggu, kada membawa kepada yang haram, kakawanan orang yang baik-baik, orang yang jahat-jahat jauh, niat yang baik ada, usaha apalagi yang baik pada itu. Karena ini memang diridai Allah usahanya nih. Ukur aja usaha kita nih, pas kadan itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu. Kalau hendak baik, kalau hendak selamat,
Bila ditarusakan bahaya. Kada percaya buktiakan lah kaina. Kalau kita berusaha macam-macam dah usaha dicari, kada mau cocok. Berusaha ini gagal, berusaha ini gagal. Cari usaha ini kada mau baik jua berusaha. Macam-macam cara sudah ada nang baik, cuma ada haramnya. Ada nang baik cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada nang baik usaha cuma kada kawa sembahyang, ribut. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Pindah ke mana? Pindah ke usaha nang baik, bila kada ada jua, pindah ke makam tajrid. Nah, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid lagi. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Kada pacang kelaparan kita ada. Ada pacang susah, ada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Bahaya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabili syaitan itu diniat. Usaha sama, turun ke toko sama, buliknya sama, bulihinya duitnya sama, tapi nasayakung niatnya salah fi sabili syaitan. Nasayakung niatnya baik fi sabilillah. Nah, jadi niat. Orang yang usahanya diridai Allah, itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik kita berusaha? Satu, ibtigha'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah. Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rezeki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, ar-rizku yasmalul halala wal haram, rezeki itu termasuk nang halal dan haram. Makanya doa rizkan halala, jangan supaya rezeki nang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Nah, itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Jumat, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ bila tuntung sembahyang, pantasiru pil ardi bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah carilah anugerah Allah, wazkurullah berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir dan berdoa juga, itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah nang dicari, apadlillah tadi. Nah, di antara niat berusaha aunul muslim, menolong orang Islam,
menolong orang Islam. Karena orang nang katuku datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apalagi orang-orang perlu. Jadi buka toko sahajaku menolongi kaum muslimin. Ya mah harga jangan terlalu tinggi kada menolongi ngarannya. Nang sadang-sadang aja harga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Nah, niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri shaykhihi aw bi isharatin wadihatin kata'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Nah, kecuali perintah guru. Dan ini berusaha padahal bagus. Semua tanda yang dibaik itu sudah ada padanya. Cuma aja guru macam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana, aku makan-makan juga ikam. Nah, terpaksa mau ada mau. Ampih berusaha tuh. Kada ada jalan lain lagi, ampih. Tajrid. Karena perintah guru. Aw bi isyaratin wadihah, atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi. Kada kawa berusaha cobai ini, kada kawa. Cobai berusaha ini untung, cuma terganggu ibadah. Berusaha ini kawa beribadah, rugi. Berusaha ini akhirnya kembali kepada nang haram. Kada kawa dicoba-coba semacam-macam, kada kawa juga ibadah, usaha nang baik. Nah, itu artinya isyarat dari Allah pindah. Jangan di situ lagi begana. Kada usah lagi beribadah aja sudah kepada Allah. Nah, pindah ke makam tajrid ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian orang-orang yang sekarang ditempatkan Allah di makam tajrid itu ibu-ibu rumah tangga nang dicukupi suaminya, itu makam tajrid. Tugas ibu-ibu apa di rumah? Kemarian datang nah, duit gen dapur segen itu segen ini dikelola oleh ibu rumah tangga. Itu sudah makam tajrid. Jangan nak berusaha-usaha menambah usaha bini-bini nih. Kalau sudah dicukupi. Nah, alamatu ikamatillah fit tajrid, alamat Allah menempatkan dia di makam tajrid, makam nang kada berusahaan. Pertama, yassaralakal kifayah. Allah mudahkan bagi engkau kecukupan. Selama ini kita kada berusaha apa-apa, berdagang apa kadada, umpat saham di mana kadada, apa kadada. Tapi selalu cukup. Makan, pakai apa, cukup aja datangnya. Itu satu. Ini tanda bahwa Allah menyuruh kita, ini aja sudah kada usah berusaha. Yang kedua, tandanya ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda 'adami husuliha. Allah jadikan diri engkau tenteram tenang ketika ketiadaannya. Kada ada duit, kada ada makanan, tenang, sabar, kada ada keluh kasah. Allah jadikan hatinya seperti itu. Yang ketiga, ada mutama' lima fi aidin nas, tidak ada tamak kepada milik orang lain. Kada ada menghendaki ampun orang, kada ada hendak supaya diberi orang, kada ada hendak supaya diinjami orang, kada ada. Yang keempat, safa'u waktika 'alal istighal bi ibadatillahi ta'ala, bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah. Kita hari-hari ini sibuk waktu penuh dengan ibadah.
belajar, mengajar, beribadah, zikir, Quran, apa, habis sudah waktu beribadah. Ekonomi cukup, ekonomi cukup. Mun rahatan kada cukup, hati kada gelisah juga, tenang. Ini artinya kita direstui Allah demikian. Jangan hendak sedikit pun membuka usaha. Jangan hendak sedikit pun bersaham di situ di mana-mana. Ini sudah tenang, Allah sudah meridai, merestui kita duduk di situ. Idza wajada ma dzukir la yantakilu ilal asbab illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadhihah kata'azzuri ma dzukir. Bila sudah orang itu mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupannya mudah, dirinya tenang mun kada beduit, kada ada tamak lawan ampun orang, waktu penuh dengan ibadah beisi, jangan berpindah kepada asbab, kepada usaha, kecuali perintah guru. Kecuali perintah guru. Kecuali guru nyuruh yang berdagang itu guru. Atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan, seperti kada bisa yang disebutkan itu. Dahulu pemasukan bagus, lancar, hati tenang munnya kada berduit, waktu penuh dengan ibadah. Sekarang pina macet, nah macet, ngarancak mengirimi tiap bulan kada lagi ngirimi, kada lagi mengirimi, kada berduit, ada gelisah, nah ada gelisah. Ini artinya isyarat bahwa Allah menyuruh kita buka usaha. Nah, buka usaha. Ini diridai Tuhan nih buka usaha nih. Kenapa? Karena jalan keuangan yang selama ini bagus, lancar, macet. Dan hati kenapa dulunya tenang, sekarang kada nyaman hati. Ya itu artinya isyarat bahwa Allah menyuruh sudah buka usaha. Atau kada kau menggunakan waktu beribadah, kiriman lancar, samuan bagus, cuma sekarang malas beribadah, melihat TV seharian ketujuh, kada kau beribadah, kada tau buka-buka lagi hati nak beribadah, membaca Quran, kena turun ke warung duduk, di warung betang harianan, ngupi di warung duduk. Dahulu padahal apa ibadah, sekarang hati terganti dengan demikian. Nah, ini tanda Allah menyuruh dah berusaha aja supaya ada kesibukan, timbang melihat TV, tenang nyambati orang di warung di gardu, baik berusaha. Nah, au bi isyaratin wadhihatin kata azzuri mazuri.